إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم annahum ashabul jahim. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka, lantaran mereka menginfakkannya di jalan ketaatan kepadanya, seperti untuk berjuang di jalannya, dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah lalu mereka membunuh atau dibunuh. Ayat ini merupakan kalimat baru yang menjadi penafsir bagi makna yang terkandung di dalam lafal fa yuktaluna wa yaktuluna, artinya sebagian dari mereka ada yang gugur dan sebagian yang lain meneruskan pertempurannya, sebagai janji yang benar. Lafal wa dan hakan keduanya berbentuk masdar yang dinasyabkan fi'ilnya masing-masing yang tidak disebutkan, di dalam Taurat, Injil dan Al-Quran, artinya tiada seorang pun yang lebih menepati janjinya selain dari Allah. Maka bergembiralah, dalam ayat ini terkandung pengertian iltifat, perpindahan pembicaraan dari gaib kepada muhathab, dari orang ketiga kepada orang kedua, dengan jual beli yang telah kalian lakukan itu dan yang demikian itu, yaitu jual beli itu, adalah kemenangan yang besar, yang dapat mengantarkan kepada tujuan yang paling didambakan. وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهِ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بعد إذ هداهم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. Mereka itu adalah orang-orang yang bertobat, lafal etta'ibuna dirafakan untuk tujuan memuji, yaitu dengan memperkirakan adanya mubtada sebelumnya, artinya mereka itu adalah orang-orang yang bertobat dari kemusyrikan dan kemunafikan, yang beribadah,
orang-orang yang ikhlas karena Allah dalam beribadah, yang memuji kepada Allah dalam semua kondisi, yang melawat, makna yang dimaksud adalah mereka selalu mengerjakan syaum, puasa, yang rukuk, yang sujud, artinya mereka adalah orang-orang yang salat, yang menyuruh berbuat makruf dan mencegah berbuat mungkar dan yang memelihara batasan-batasan Allah, yakni hukum-hukumnya dengan cara mengamalkannya. Dan gembirakanlah orang-orang mukmin itu dengan surga. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Ayat ini diturunkan berkenaan dengan permohonan ampunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam buat pamannya, yaitu Abu Talib, dan sekaligus berkenaan pula dengan permohonan ampunan sebagian para sahabat terhadap kedua orang-orang tua mereka masing-masing yang musyrik. Tiadalah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik walaupun orang-orang musyrik itu kaum kerabatnya, yakni familinya sendiri, sesudah jelas bagi mereka bahwasanya orang-orang yang musyrik itu adalah penghuni-penghuni jahim, yakni neraka, lantaran mereka mati dalam keadaan kafir. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله إلا كتب لهم ليجزيهم الله إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. Dan permintaan ampun dari Ibrahim kepada Allah untuk bapaknya, pamannya, tidak lain hanya karena suatu janji yang telah diikrarkannya kepada bapaknya itu melalui perkataan Nabi Ibrahim sendiri, seperti apa yang diungkapkan oleh firman-Nya, Aku akan mintakan ampun bagimu kepada Rabbku. Qiyas Maryam 47, Nabi Ibrahim menjanjikan demikian dengan harapan semoga bapak, pamannya itu mau masuk Islam. Maka tatkala jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya, pamannya itu 123 adalah musuh Allah, lantaran ia mati dalam keadaan kafir, maka Ibrahim berlepas diri daripadanya, kemudian Nabi Ibrahim berhenti dari memintakan ampunannya. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang yang sangat lembut, banyak merendahkan diri dan berdoa kepada Allah, lagi penyantun, sangat sabar di dalam menahan derita.